Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, tokoh adat, nan godang dak dimbogalau, nan ketek dak disebut namo, insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Musa alaihi salam umurnya 120 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam umurnya 200 tahun. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun. Nabi Adam alaihissalam umurnya 1000 tahun. Umur awak 40 tahun, yang bisa dimakan tinggal ikan pantau aja leh. Udang, kolesterol, teh manis, diabetes, sakit gula. Itu makan tak ada teh manis malam tu. Oh, bukan itu maksudnya. Ambo lah minum tadi, buka puasa. Ambo termasuk ustaz yang tak pandai sindir menyindir, langsung to the point. Jadi umur manusia itu makin panjang atau makin pendek? Makin pendek. Rumah sakit makin banyak. Cobalah bapak ibu hitung rumah sakit di Pekanbaru dulu dengan kini. Banyak dulu apa kini? Banyak kini, di Panam aja lah bapak rumah sakit. Gedung-gedungnya makin tinggi, dokternya makin banyak. Dan manusia makin tidak bisa diselamatkan. Nah, nambah sahabat ikut betul apa salah? Terserah. Kalau ada nyambut salah, insya Allah sakit. Bahwa umur makin pendek, penyakit makin banyak. Iko sodo nan ado ni musaji iko nan lah selamat dari fit and proper test COVID-19. Mudah-mudahan yang mendahului awak diampunkan Allah sodo dosa dosanya. Di apa awak masih duit malam iko? Jawabannya surat Al-Mulk juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa awak dibuai Allah sampai malam iko masih hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk supaya banyak beramal. Alhamdulillah, malam iku awak lah beramal. Salat tarawih 20 rakaat, salat witir 3 rakaat, tambah isya 4 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, qabliyah maghrib 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat. Sudah banyakkah solat kita? Kalau dibanding uang nanda sembahyang banyak. Tapi kalau dibandingkan solatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itulah Imam Hambali, Imam mazhab nang kaompe, nang patamo paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nang kaompe Hambali, meninggal tahun 241, meninggal tahun 241, anaknya namanya Abdullah. Ditanya dia uang, wahai Abdullah, yo, bapakmu Imam Ahmad bin Hanbal, betul. Solatnya semalam sehari semalam berapa rakaat? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat sehari semalam.
Jadi yang bos sabuikan niko supaya awak jangan merasa bahwa amal awak kok lah banyak. Jadi karena amal kita ini sedikit, amal awak kok sedikit dibanding dengan amal umur umat nabi-nabi Bani Israel, maka diciptakan Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iko satu bulan khusus yang satu-satunya disebut dalam Al-Qur'an. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ndak ada dalam Qur'an. Tapi satu bulan kok ada dalam Qur'an disebut Allah. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Dan awak sampai ke malam Ramadan, malam nan kamu. Nah, alhamdulillah ke anak. Kadang di saat tempat lain awak tanya, malam kapo? Enam boleh. Malam ke enam Ramadan artinya supaya awak istiqomah mengisi umur awak dengan ibadah-ibadah insyaallah. Amin. Kalau Nabi nan ambo sabwi tadi umurnya Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Musa 120 tahun, Nabi Ibrahim 200 tahun, umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, 60-70, itu pun sudah jarang. 40-30. Kalau ada orang bersua umur 30, pertanyaannya, anak sudah berapa? Kerja di mana? Kalau 40, lah sakit apa? 50, kubu kawan awak dulu di mana? Kau kan kini lagi tren kau buka bersama. Nan PNS tidak bisa, dilarang. Nan tidak PNS bisa. Sedang di mana? Buka bersama. Kawan-kawan sama-sama SD, kawan sama SMP, kawan sama SMA. Umurlah 50 tahun. Pertanyaannya, kau anglah sakit apa? Diabetes mellitus, asam urat, asam lambung, asam pode, asam baung. Kalau 60 tahun sudah mulai bertanya kubu si fulan di mana. Kalau ada 70 tahun lah mulai berbisik, lah pakai pempes merek apa? Kunci mendengar ceramah hamba satu, jangan tersinggung. Kalau kebetulan nambo sawi ko sama dengan penyakitnya, jangan sakit hati. Sebab beberapa jamaah mendengar ceramah hamba tersinggung, balik meninggal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka diciptakan Allah lah bulan Ramadan supaya amal awak bisa sama, paling tidak sama, bahkan bisa mengimbangi amal-amal umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikolah yang disebut dengan disebut tadi Dek Bilal, fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfiratau. Ampek fadlan kelebihan, wa ni'mah nikmat, wa maghfiratan ampunan, wa rahmah rahmat kasih sayang Allah. Umur paling pendek umur umat Nabi Muhammad, ibadah paling sekete ibadah umat Nabi Muhammad, tapi insyaallah balasannya lebih dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain. Ini penting. Kalau tidak orang tidak paham, untuk apa puasa kau sampai 30 hari nak makan? Untuk apa puasa kau sampai malam-malam mawak tarawih? Banyak orang kalau yang tidak suka, tidak paham pada bulan puasa kau, menyambut bulan puasa seorang menyambut marhaban ya Ramadan, selamat datang, hati kami senang menyambut bulan puasa. Tapi kalau yang tidak paham, sampai hatinya menyambut bulan puasa, dihitungnya berapa hari awak tidak sarapan pagi kok, berapa tidak makan siang, berapa malam lagi tarawih 23 rakaat kok, dicairlah yang seboleh rakaat. Alhamdulillah, rupanya sejus pula. Sama aja jam 9:30 aja kalau dia masjid. Artinya apa? Awak mesti paham, iko adalah hadiah dari Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad, dan awak mendapat hadiah sampai malam ke-6 mereka,
mudah-mudahan sampai malam nangka 29.30 sampai awak mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Jadi kalau istiqamah awak misi Ramadan iko tiap malam isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, subuh berjamaah, insyaallah awak mendapat Lailatul Qadar. Uangna mendapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Jadi kalau adalah uang naum bayi dapat istiqomah tarawihnya 10 tahun, dapat Lailatul Qadar 1 tahun 83 tahun kali 10 tahun 830 tahun. Mendekati umur umat Nabi Nuh, melewati umur umat Nabi Ibrahim yang awak sabui namanya empat kali, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan asal sabui nama Ibrahim. Ibrahim 2 tahun, tapi kalau dapat awak Lailatul Qadar ikut 3 tahun aja, 83 maka insyaallah. Buya, apa tanda orang dapat malam Lailatul Qadar itu? Ambo lawan malam kalau rumah kalau nampak ambo tiang listrik tumbang lain. Dulu orang membayangkan Lailatul Qadar itu pokok kayu tumbang, air kolam beku. Memang ada riwayat menyabik condo itu. Tapi kalau awak tengok kitab tafsir Ibnu Katsir dalam mukaddimah surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, Allah rahasiakan. Tidak ada orang nan tahu siapa nan dapat haji mabrur. Tidak ada orang nan tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada orang nan tahu siapa dapat solat wusta. Tidak ada orang nan tahu siapa dapat titik satu hari Jumat. Tidak ada orang nan tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya awak tetap berharap. Jadi kalau ada orang nan umbai nan dapat Lailatul Qadar, mungkin malam itu tidak tiba lagi. Ada tanya, apa? Tidak ke masjid? Ada Ustaz Somad. Ambulah dapat tahun potang. Itulah mengkondak disabi Allah bahwa engkau sudah dapat. Supaya apa? Supaya awak senantiasa berharap. Mudah-mudahan awak mendapatkan itu insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi tidak dikasih tahu Allah. Tapi tanda-tandanya insyaAllah ada. Apa tandanya? Di antara orang yang mendapatkan taubat nasuha, dapat haji mabrur, dapat satu titik hari Jumat, dapat Lailatul Qadar, tandanya di antaranya adalah ada perubahan. Berubah dirinya. Tapi perubahannya bukan fisik. Banyak orang menganggap perubahan itu fisik, bentuk. Oh, nampaknya buya kau dapat Lailatul Qadar bulan puasa kau. Apa? Mukanya nampak ambo putih. Rupanya muka putih kau dia tak ada kalau rumah tidur lolok siang. Jadi tandanya bukan fisik, tapi ada perubahan dalam amal. Perubahan. Sebelum puasa berat kaki ke masjid. Sesudah Ramadan masya Allah, ambo buya hebat, ambo tengok kawan ambo kau. Biasa nyu ke masjid selalu masbuk, selalu terlambat. Tapi potang ambo tengok ke masjid jam seboleh hari Jumat lah ke masjid. Rupanya salah setel jam. Sebelumnya bakhil, pelit, tak peduli pada fakir miskin, uang susah anak yatim. Tapi setelah bulan puasa, deknya merasakan lapar, maka uangnya dermawan, uangnya baik, uangnya bersedekah. Biasanya kalau ke masjid bu ya 2000 nampaklah siapa nak membawa golok tu, pati murah. Ah tu 1000 tu kalau bawa golok. Kadang-kadang membawa kipas. Ah kalau kipas kau lupa belum tak apa kipas. Tapi awak maunya kalau bisa kandai awaklah merdeka, bawalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno Hatta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi diciptakan Allah Ramadan niko supaya awak isi dengan amal-amal. Alhamdulillah ibadah Ramadan kok kalau awak ringkaskan ndak banyak. Malamnya qiyam, siangnya siam. Mirip. Malamnya qiyam. Qiyam artinya togak, berdiri. Karena kita tidak tidur malam. Jadi awak ndak ada loloknya kok Buya. Pulang dari siko usahakan copek lolok. Dek apa? Supaya beko malam mudah bangun sholat tahajud. Jadi uang nandak terbiasa lolok malam jam 10, jam 11 memang bawa. Biasanya lolok jam 1, jam 2. Ambolah unam malam nak dapat lolok copek Buya. Apa cara supaya balik terawih ke lolok? Balik dari siko minum antimu. Itu kan ubek mabuk. Awak ndak mabuk tu kan dek telolo. Awak makan telolo, terjago lah sampai payah kumbu. Dek telolo, tu lah maka awak ndak mabuk. Maka dimakan itu telolo insyaallah. Balik dari siko makan satu, ya makan sepapan. Kalau sepapan makannya malam Idul Fitri baru terjago. Maka malamnya diisi dengan qiyam. Qama yaqumu qiyam. Qiyam artinya tegak berdiri. Orang lain telolok mimpi mengigau. Inyo tegak berdiri melaksanakan sholat. Alhamdulillah maghribnya berjamaah, isyaknya berjamaah, tarawihnya berjamaah, witirnya berjamaah. Loloklah pasti berjamaah. Tinggal beko malam awak melaksanakan sholat qiyam lagi togak, sholat sunat wudhu, sholat sunat tahajud, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat witir tidak usah lagi. Sebab awaklah witir di masjid, masjid apa namanya? Masjid Al-Falah Naumbai. Maka beko balik kumah, awak tinggal bangun malam sholat sunat wudhu. Di apa sholat sunat wudhu? Sebab Nabi maimbau Bilal. Bilal, apa amal engkau Bilal? Sami'du daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ambo dongau suara sendal terompahmu di dalam surga wahai Bilal. Apa amal engkau wahai Bilal? Apa jawab Bilal? Ambo ndak pernah meninggalkan salat sunat wudu. Setelah wudu salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli, usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Yang lama buek dari malam pertama, kedua, ketiga, malam kelima, alhamdulillah. Iko malam keenam, malam jua membuek, malam iko dibuek. Bangun malam, sholat sunat wudhu, selesai berwudhu. Yang pakai usolli, usolli sunnatal wudhu, raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya, bebas. Kadang uang nama tanya ayat kok, macam banyak betul hafalan. Ayatnya apa ya? Aku Allah, memang itulah nama baca. Ada orang namanya Qatadah bin Nu'man. Inyo sembayang dari isyak sampai subuh. Togak ruku sujud, togak ruku sujud sampai azan subuh. Ayatnya tidak ada bertukau, tidak adanya ganti. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua itu juga lah. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, yo, iko ada orang namanya Qatadah bin Nu'man. Ayatnya dari Isya sampai subuh, tidak ada bertukau, tidak ada berganti. Qul huwallahu ta'ala satu malam. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu tu sama dengan sepertiga Qur'an. Tiga kalinya baca sama macam uang condoh khatam Qur'an. Maka berkali-kali, maka berkali-kali pulanya khatam Qur'an. Hadisnya sahih. Ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Iko sengaja mau sampaikan supaya apa-apa nambe ko malam tahajudnya kul wallah supaya nyo dapat jawaban kalau ditanya dek bininya. Dek apa kau cuci ayatnya dapat tu kau? Itulah dalil lah disabitkan Ustaz Somad malam tadi. Dek apa tadi Imam Mawa? Rakaat pertama alhaqumut takasur. Rakaat kedua kul wallah. Nang kedua rakaat berikutnya salam nang kedua sesudah salam. Wal asri baca jokul wallah sampai habis
itu disusun dari ulama awak dulu, dari mulai al-hakumut takasur sampai wal asri sampai abih, supaya orang mudah mengingatnya. Begitu dibaca kuliah, oh kondaklah mulai selesai kok. Li ila fi Quraisy, ah oh, kola mulai tunggu deh. Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an tardau tardu. Apa kata Bilal tadi? Tardau artinya tardau artinya sabiklah radhiyallahu an. Itu untuk menunjukkan awak melawan Syiah, sebab Syiah tidak mau menyabik radhiyallahu an sesudah Abu Bakar Siddiq. Awak kau bukan Syiah, awak ahlus sunnah wal jamaah. Taraddau, taraddau artinya menyebutkan radhiyallahu an, radhiyallahu an, Allah meridai Abu Bakar Siddiq. Masjid iko masjid Syiah atau masjid ahlus sunnah? Masjid ahlus sunnah. Maka tadi disebut al khalifatul awal Abu Bakrin Siddiq sodonya awak menjawab radhiyallahu an. Di atas mimbar awak pun ditulis kok Umar, di sudut kok Abu Bakar, di sudut kok Umar, di belakang ada Utsman, entah ndak ambo belum menengok lagi. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu untuk menunjukkan bahwa masjid awak masjid ahlus sunnah. Itu bukan asal-asalan dibuat ulama. Itu ada sumbernya. Maka kalau lah Abu Bakar Siddiq, oh 8 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar ibn al-Khattab, oh 12 rakaat. Al-Khalifatul Tsalits Sayyiduna Utsman ibn Affan, oh lah berapa? Oh 16 rakaat. Ah, ada juga orang nan di luar masjid mendengar, ah lah 16 masuk apa? itu kode-kodenya. Supaya apa? Apa iko di sela-sela tarawih iko? Kenapa ada zikir-zikirnya? Kenapa ada doa-doanya? Jadi istirahat duduk itu nama bahasa Arabnya tarwihah. Tarwihah duduk istirahat. Dua kali tarwihah, tiga kali tarawih. Tarawih itu artinya duduk istirahat. Di apanya disabik solat tarawih? Sebab iko solat nan ado duduk istirahat. Di togaknya lama, ayatnya panjang, maka duduk istirahat. Waktu duduk istirahat itu, orang Makkah itu tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Awak di naumbai ndak tawaf di mana? Ndak kan awak mengelilingi tiang kok? Maka dek ndak awak tawaf, awak duduk saja dan awak tetap bertasbih. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih. Sebab kini ada orang bertanya, di apa tadi bertasbih di salat tarawih? Kalau awak tahu jawabnya, awak jawab. Kalau awak tidak tahu menjawab, awak mengamuk. Memanglah contoh itu dari dulu. Tapi waktu balik itu, iya juga, apa tadi? Jangan bid'ah tadi kok. Lah masuk naku aku. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnan. Kata Syekh Atiyah Sokar Mufti Al-Azhar dalam kitabnya Fatawa Al-Azhar, di cela-cela di sela-sela tarawih itu bertasbih. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Bersolawat itu adalah amalan salaf zaman dulu. Sebab waktu duduk istirahat tarwihah, mereka tawaf, dan di dalam tawaf itu ada tasbih, di dalam tawaf itu ada doa dari rukun yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini semua adalah amalan-amalan yang dilaksanakan baik, dan dia itulah amalan yang dilaksanakan oleh mereka dulu secara mutawatir. Mutawatir artinya dilaksanakan beramai-ramai, bukan dilaksanakan oleh orang pendusta, pembohong, penipu. Tapi marawahu jam'un an jam'in,
yastahilu tawatu'uhum 'alal kadzib. Orang yang berkumpul di Makkah beramai-ramai, mustahil mereka berdusta, berbohong sampai zaman awak kini. Lalu kemudian di sela-sela tarawih itu berdoa, lalu ada Bilal mengasih tahu, "Shallu shalatal witri." Kenapa mesti ada Bilal mengasih tahu? Sebab tidak semua orang menghitung jumlah rakaat tarawih. Ada juanya nan bingung. Ikolah berapa rakaat? Ikolah witir atau belum witir? Tanya kawan sebelah, lah witir? Ambo pun tak tahu. Sembayang aja lah. Yang penting niat awak baik. Amako diboi tahu dek Bilal bahwa iko awak lah masuk witir. Lalu kemudian kita pun melaksanakan witir. Witir dengan dua tata cara pelaksanaan. Witir nam pertama tiga rakaat, tidak ada tasyahud awal supaya membedakannya dengan solat maghrib. Sebab maghrib ada tasyahud. Kalau di buwi ada tasyahud sama dengan maghrib. Tidak boleh solat sunat itu sama dengan solat maghrib. Maka tata cara yang kedua dua rakaat, lalu kemudian ditambah satu rakaat. Itulah yang awak buwi tadi. Menurut mazhab Syafi'i, mana yang afdal? Tiga rakaat satu salam atau dua satu? Maka menurut mazhab Syafi'i yang afdal dua satu. Di apa dua satu itu lebih afdal? Karena iftitahnya dua kali, tasyahudnya dua kali, salamnya dua kali. Ini kan witir, witir itu ganjil. Tadi dua, dua itu bukan ganjil. Kalau begitunya bukan witir, maka niatnya usolli rakaataini minal witri, ambo salat dua rakaat bagian dari witir. Ya memang dua rakaat tapi nyo bagian dari witir. Usolli nang kedua, usolli muqaddimatal witri, ambo salat dua rakaat muqaddimah witir. Witirnya tiga tapi ada muqaddimahnya dua, atau dua rakaat bagian dari witir. Witir itu ada tiga, witir itu ada lima, witir itu ada tujuh, witir itu ada sembilan, witir itu ada seboleh. Witir yang paling banyak 11 rakaat. Tapi yang biasa awak gue adalah 3 rakaat. Dan menurut mazhab Syafi'i, di tengah Ramadan, dari mulai malam kelima boleh dan seterusnya, maka ada witir dengan salat witir diisi dengan kunut. Tentang kunut ada tiga mazhab. Mazhab yang pertama, tidak ada kunut sama sekali di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Mazhab yang kedua, berkunut dari awal sampai akhir. Sedangkan mazhab ketiga, mazhab Syafi'i, berkunut hanya dari mulai pertengahan Ramadan sampai akhir. Itulah maka tadi awak di awal tidak ada kunut sebab awak belum masuk lagi di dalam pertengahan Ramadan. Yang berkunut di tengah Ramadan sampai akhir dilaksanakan oleh imam bernama Ubay bin Ka'ab. Yang mengangkat Ubay bin Ka'ab adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengangkat seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab. Dibue 20 rakaat tambah witir 23 rakaat. Lalu menengok jamaah yang begitu bagus ramai di Masjid Nabawi. Imamnya Umar Ubay bin Ka'ab, rakaatnya 20 tambah witir 3, 23 rakaat. Apa kata Umar? Nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah iqam. Itulah dalil bid'ah hasanah. Karena kata Umar, nikmatil bid'atu hadhihi. Pada masa Nabi tidak ada dibuat beramai-ramai di Masjid Nabawi. Pada masa Abu Bakar juga tidak dibuat. Karena orang solat setumpuk di siko, satu kelompok di siko, satu jamaah di siko. Tapi pada masa Umar bin Khattab, disatukan satu Madinah di Masjid Nabawi. Imamnya yang terbaik hafalan dan suaranya, Ubay bin Ka'ab. Dibuat 20 rakaat tambah witir 3, 23 rakaat. Maka kata Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kalaupun iko dianggap bid'ah karena tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman Abu Bakar, maka iko adalah bid'ah yang terbaik. Itu membantah orang yang mengatakan bahwa tak ada bid'ah yang baik. Kau ucapan Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadhihi. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada masa Umar bin Abdul Aziz jumlah rakaat tarawih bertambah menjadi
36 rakaat. Ditambah witir 3, 39 rakaat. Di Yaman, orang biasa kalau nyala selesai tarawih di siko, inyo akan pindah ke masjid nan lain, nan masih ada tarawih. Selesai tarawih di Darul Mustafa, lalu kemudian mereka pindah ke Masjid Ba'alawi. Selesai masjid tarawih, Masjid Ba'alawi, pindah ke masjid satu lagi. Maka satu malam mereka bisa sampai 100 rakaat tarawih. Dan ambo menengok dengan mata kepala ambo sendiri di Rabat, Maroko. Waktu ambo kuliah di Maroko, malam 27 tarawih tidak dihitung lagi rakaatnya. Dari Isya sampai ke subuh tidak berhenti. Tapi pemainnya ada pemain cadangan. Jadi imamnya bertukar, makmumnya berganti-ganti. Malam itu mereka hidupkan dengan tarawih 23 rakaat. Ada yang 36 tambah 3, 39. Ada yang 1 rakaat. Ada yang tidak dihitung lagi rakaat. Berdasarkan iko disimpulkan bahwa tarawih itu tidak ada jumlah rakaat tertentu. Yang penting menghidupkan malam-malam. Jangan sampai seperti malam yang biasa. Tidak ada beda dengan malam Ramadan dengan malam yang lain. Malam Ramadan lolo, malam di luar Ramadan. Kalau ditanya, ni apa wang lolo? Daripada ambo buik doso, baik ambo lolo. Jadilah daripadanya mabuk sakau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tradisi menghidupkan malam Ramadan ika terus dilanjutkan generasi anak-anak awak sampai hari kiamat insyaallah. Walaupun nandilo tu ado inyo lari-lari berteriak-berteriak. Di ateh tadi diberitahukan anak-anak supaya tenang, tak apa-apa. Kalau ada anak-anak di masjid ribut lari berteriak, itu berarti Masjid Al-Falah Naum Baik 100 tahun akan datang masih ada orang tarawih. Siapa nan tarawih 1 tahun, itulah nan bakal jauh di luar. Uang itulah yang akan salat tarawih. Kalau anak-anak kau tidak ada lah sembahyang tarawih, masjid sudah sunyi sepi, justru awak bersedih. Berarti 20-30 tahun akan datang tidak ada lagi uang salat tarawih. Sebab nan malam kau tarawih lah mati sudah. Jadi nan malam kau itu nan golak itu atu itulah nanti akan salat tarawih 20-30 tahun akan datang. Malam kau nya datang untuk golak aja dulu. Malam mikanya datang untuk lari-lari aja dulu. Itu anak-anak itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, memang begitu. Ambo pun dulu 20 tahunan lalu, 30 tahunan lalu ni masjid tidak aja datang tarawih. Itu. Jadi awak pun kita, awak kan tidak langsung tua kan. Pernah juga melalui proses ikut. Cuma tentu saja ini proses Allah bisa karena biasa, proses pembiasaan diri. Jadi malam itu diisi dengan qiyam. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, habis itu pengajian, sesudah itu dilanjutkan dengan biasa pengajiannya ba'da isya. Ba'da isya pengajian, tarawih, witir, habis itu baru kemudian tadarus. Lalu kemudian lolok balik ke rumah. Bangun malam, solat tahajud. Kalau di Maroko, tarawihnya hanya 10 rakaat. Jadi habis isya 10 rakaat, tidak ada witir, balik ke rumah. Beko jam 3 ke masjid sekali lagi. Jadi jam 3 malam ke masjid lagi ramai-ramai. Ditambah lagi tarawih tadi 3 boleh rakaat lagi. Jadi tetap juga 23. Cuma malamnya dihidupkan malam. Untuk menghidupkan malam, karena kata Nabi, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir Ramadan insyaallah. Sebab kadang Ramadan ini banyak udah tahu sendirilah, tak usahlah saya teruskan. Nah, tapi insyaallah Masjid Al-Falah ini istiqomah sampai akhir Ramadan insyaallah. Malam 20 itu sudah mulai semangat mengendor, tapi di Mesir, di Makkah, di Madinah, di Maroko, di Sudan, malam 20 itu justru naik ke atas. Kenapa? Petang Ramadan 20 itulah malam 21 masjid semakin ramai, bukan makin kosong, karena orang mulai mengisi dengan iktikaf.
Iktikaf itu startnya 20 sore, puasanya nang ke 20, ba'da maghribnya malam nang ke 21. Masuk malam 21, qolunya waktu malam takbir. Nah, jadi iktikaf itu aslinya condo itu. Iktikaf itu aslinya 9 malam atau 10 malam. Jadi kalau puasa awak 29, 9 malam. Kalau puasa awak 30, berarti iktikafnya 30. Masuk ke masjid, tidak keluar. Makannya diantar. Sahurnya dalam masjid. Buka puasa dalam masjid. Keluar masjid hanya untuk mandi, buang air besar, buang air kecil, berwudhu, karena itu darurat. Yang lain daripada itu semuanya tetap di masjid. Apa yang awak lakukan di masjid? Yang dilakukan di masjid adalah qiyamul lail. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, membaca Al-Quran, lolok istirahat, bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak, sholat subuh berjamaah, habis subuh sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq, itu yang dilakukan. Jadi malam 20 ke 21 itu justru bukan kosong, makin ramai. Karena pesan Nabi, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Jadi kalau awak bayangkan iko taman raudhah, iko mimbar Nabi, iko mihrab tempat Nabi jadi imam, rumah Nabi, kamar Nabi sebelah kiri. Ma baina baiti wa minbari, antara rumahku dan mimbarku, antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi, raudhatun min riyadil jannah, satu taman, itulah yang disebut dengan taman raudhah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, sampai awak ke taman raudhah insyaallah. Iko mimbar Nabi, iko mihrab Nabi, iko rumah Nabi, maka di situ ada satu tiang, satu tiang tertulis di atasnya ustuwanatus sarir, tiang sarir. Sarir bahasa Arabnya tempek lolok, kasur, tempek tidur. Jadi di bawah itu adalah kasur tempat tidur Nabi. Kenapa ada tiang sarir? Karena di bawah tiang itu ada sarir tempek tidur Nabi. Dan Nabi lolok di situ. Bila waktu iktikaf dan Nabi tidak qolu. Lalu kemudian istrinya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dinding langsung kamar Nabi dengan Masjid Nabawi, hanya ada dinding. Lalu Nabi mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, nawilinil khumrah, wahai Aisyah, tolong ulurkan kain. Aisyah tidak masuk ke dalam karena Sayyidatuna Aisyah, mohon maaf, dalam keadaan uzur, berhalangan, haid. Perempuan yang berhalangan tak boleh masuk masjid, maka dia tak masuk ke masjid. Tapi Nabi tidak masuk ke kamar karena Nabi takut iktikafnya batal, maka Nabi minta ulurkan. Maka Aisyah mengulurkan tangannya dari balik pintu. Itu menunjukkan perempuan yang, maaf cakap, berhalangan, badannya tak boleh masuk, tapi tangannya masuk. Maka ada riwayat Nabi mengulurkan kepalanya, disikat, disisirkan oleh Aisyah. Kenapa Nabi tak ke kamar? Nabi takut iktikafnya batal. Kenapa Aisyah tak masuk ke masjid? Aisyah tak boleh masuk masjid sedang dalam keadaan berhalangan. Kenapa Nabi tak mengambil sisir itu, dia bersisir sendiri? Nabi mau mengajarkan bahwa Nabi pun orang yang romantis. Nabi pun orang yang punya adab tata krama. Maka dia ingin rambutnya disikatkan, disisirkan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang belum pernah disisirkan istrinya, balik dari sini, ambillah sisir, sikat. Nabi SAW adalah orang yang amat sangat baik. Kata Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Maka disikatkanlah rambutnya oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Inti kajian kita adalah bagaimana menghidupkan masjid. Jadi kalau masjid kita belum ada iktikafnya, Ramadan niko awak gue ndak sanggup 10 malam, awak gue malam-malam libur aja. Hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ndak bisa malam Sabtu, malam Ahad, malam Jumat atau malam Ahad.
di Pekanbaru ada masjid yang i'tikaf 10 hari 10 malam. Masjid di depan Purna MTQ. Itu pom bensin itu, Buya. Ini masjid pom bensin itulah. Nah, jadi i'tikaf banyak anak-anak muda di Masjid Unri. Masjid Unri itu dulu imamnya kawan Ambo di Mesir, Ustaz almarhum Ustaz Tajuddin Nur LC, itu pun membuat i'tikaf. Biasa di Masjid Pekanbaru ada masjid yang tidak membuat i'tikaf 10 hari 10 malam, tapi i'tikaf malam-malamnya aja. Masuk dari mulai tarawih, habis itu witir, lalu kemudian istirahat di masjid, nanti jam 2 malam bangun baca Quran sampai jam 3, jam 3 tahajud sampai jam 4, jam 4-nya lalu kemudian muhasabah, zikir doa, setengah 5 makan sahur sampai jam 5, lalu kemudian pengajian ba'da jam 5 ba'da subuh sampai terbit matahari sampai jam 7. Nah, jadi itu pun i'tikaf juga. Jadi masuknya dari mulai jam 8 Isya sampai keluar jam 8. Jam 8 ke jam 8 20 jam. Apakah 12 jam itu sudah dianggap i'tikaf? Kalau menurut mazhab Maliki belum. 20 jam belum dianggap i'tikaf. Karena mazhab Maliki i'tikafnya panjang, menyatukan siang dan malam. I'tikaf yang paling berat mazhab Maliki. Menyatukan siang dan malam dan mesti puasa. Jadi kemasuknya malam berbuka maghrib, kalunya maghrib besok, itu baru i'tikaf. I'tikaf yang paling ringan mazhab Syafi'i. I'tikafnya lamo seketek dari rukuk sudah dianggap i'tikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tambah seketek, itu sudah dianggap i'tikaf. Nah, jadi awak malam ikolah dianggap i'tikaf dengan syarat masuk masjid tadi niat nawaitul i'tikaf. Ambo ndak berniat i'tikaf, akini berniat nawaitul i'tikaf. Insyaallah kalau dari masjid sudah pun dianggap sebagai i'tikaf. Itulah maka masjid-masjid yang bermazhab Syafi'i biasa di pintunya ditulis nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Masjid An-Nur dulu, Masjid An-Nur Pekanbaru dulu di atas itu tertulis nawaitul i'tikaf. Kini ndak tahu toh masih ada entah ndak. Masjid Nabawi kalau masuk dari pintu Babus Salam ada tiang sebelah kiri, itu dulu di tiang itu di atas tertulis nawaitul i'tikaf. Tapi potang ambo umroh bulan Februari ambo umroh, ambo tengok di tiang itu dan tidak ada lagi tulisan nawaitul i'tikaf. Lah berubah tulisannya la ilaha illallah. Dihapus. Siapa nan menghapus? Uang nan tidak setuju melapaskan niat i'tikaf. Siapa dia? Tidak tahu ambo tak siapa. Yang penting dihilangkan kaligrafi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu menunjukkan bahwa dulu pernah berkuasa mazhab Syafi'i di Makkah Madinah dan mereka menuliskan itu di pintu masjid nawaitul i'tikaf. Andai tak kita tulis, kita sudah tahu semuanya masuk masjid dengan niat i'tikaf. Inti dan ingin ambo sampaikan, hidupkan malam Ramadan dengan qiyam. Iko Masjid Al-Falah dibangun dengan wakaf, bersusah payah tegak berdiri sampai 2 lantai, maka jangan sampai kosong dari malam-malam. Awak pertahankan 23 rakaat iko, lalu kemudian sampai bilo, sampai hari kiamat insyaallah. Siap jamaah mempertahankan iko? Ndak lama. Jam 9 selesai. Tambah pengajian jam 10. Ustaz kok tahu? Tadi yang memulai jam 9, kok pas jam 10. Sesuai kode etik 600 ml 60 menit. Jadi kalau biasanya dari tarawih, dari Isya itu ada kultum sebab malam panjang. Maka sesungguhnya lamo dan tak lamo itu tergantung awak membandingkan. Oh, tarawih di Masjid Al-Falah naumbai lamo Buya. 1 jam baru selesai. Kalau membandingkannya dengan masjid yang viral di YouTube 23 rakaat 10 menit. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, kata Nabi. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Nabi menyebut kepada sahabat, ulangi salatmu, kata Nabi. Fa innaka lam tusalli. 3 kali ulangi salat. De apa sembahyang ambo kau diulang 3 kali ya Rasulullah?
sebab da ado tumakni. Nah, alhamdulillah tarawih di Naumbai di Al-Falah tumaknina. Ayatnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ayatnya pun pelan. Ado tumaknina. Rukuknya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya. Tumaknina itu apa? Sependek-pendek tumaknina, satu kali tasbih. Ado tumaknina. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi tadi ambo hitung, kalau tasbih ambo tiga kali tadi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi tarawih yang awak buek tadi mengikuti sunnah pada masa Umar bin Khattab 23 rakaat ada tumakninahnya dan duduk istirahat awak bertasbih, berzikir dan berdoa, ya Rasulullah, seandainya ambo bersua berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang paling banyak dibaca? Hadis riwayat Aisyah, kata Nabi, perbanyaklah doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi yang ragu-ragu selama kau bertarawih di Masjid Al-Falah Naumbai, jangan lagi ragu. Tapi menengok ramainya jamaah ini, insya Allah tak ada keraguan. Di bawah penuh, di atas pun masya Allah melimpah. Ada puluh layarnya, hidup layar di atas. Layar, alhamdulillah. Menengok ibu togak kau, ambo sangko mati layarnya. Sampai di topi jendela pun ada juga anak-anak muda. Masya Allah, sampai di lu, sampai di tenda-tenda. Iko bukan tarawih, iko rasu-rasu sembahyang Idul Fitri. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan, sampai diisi dengan i'tikaf, sampai awak mati, anak cucu awak istiqomah melaksanakan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tujuan dari ini semua adalah mengikat hati ke masjid. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah. Lauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Tak ada atok, tak ada tenda. Tapi hari itu ada yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, ditambah lagi tarawih ke masjid, witir di masjid, tadarus di masjid, ditambah lagi isya, ditambah lagi subuh, ditambah lagi i'tikaf. Maka insya Allah tergantung hati di masjid. Selesai Ramadan, masjid semakin ramai insyaallah. Amin. Karena kadang banyak orang Ramadan, habis Ramadan selesai ditanya, "Aci ndak ke masjid?" Laponoh amal Ramadan potang. Iko kekeliruan. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan bukan bulan memperbanyak amal. Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Membiasakan bangun malam tahajud, membiasakan sholat tahajud, membiasakan iktikaf, membiasakan sholat berjamaah, sehingga masjid awak tidak kosong. Kalau sampai masjid itu kosong, istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung itu diganggu setan. Kalau sampai masjid awak kosong, sampai esok ke Idul Fitri, Idul Adha, balik seperti sedia kala, inyonan azan, inyonan imam, inyonan makmum, istahwadat alaihimus syayatin. Apalagi sampai masjid itu tidak ada orang azan sama sekali. Kalau sampai di masjid, di musola, musola sama masjid sama, masjid sama musola sama. Maka di musola, di surau, awak tetap sholat tahiyatal masjid. Asal ada di situ sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka disebut dengan masjid. Tapi kalau ada sholat jumatnya, ada mimbarnya, ikolah mimbar tidak bisa digeser-geser. Nah, mimbar tempat lain bisa digeser. Cuma ada rodanya, itu tidak bisa, dicor. Maka masjid dan ada mimbarnya, maka disebut dengan masjid jami'. Masjid jami' artinya masjid dan ada sholat jumatnya. Tapi di beberapa daerah, surau pun ada sholat jumat.
di Kuala Lumpur di Malaysia, ambo ceramah di surau. Ambo tengok ada mimbar, ambo tanya, "Iko surau?" "Iya." "Ada salat Jumat?" "Ada." "Surau apa namanya?" "Surau Jumat." "Sebab ada salat Jumat nih." Nah, itu hanya istilah saja. Mau surau, mau langgar, mau musala, Islamic Center, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, itu semua masjid. Dan kalau ditinggalkan solat berjamaah, maka satu kampung awak istahwadat alaihim syayatin, diganggu setan. Jadi pelajaran yang awak ambil malam iko hanya satu pelajaran dari sekian banyak pelajaran, adalah memakmurkan masjid, bangun malam, dan mengisi malam Ramadan dengan qiyam. 60 menit dari jam 9 lewat 10 sampai jam 10 lewat 10 ambo sampaikan, ambo bagi 3 penanya, bagi yang ado ingin bertanya malam iko, ambo serahkan 3 pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.